Hai, nama aku Andika Depari. Bisa dipanggil Andika. Aku masih seorang pelajar. Dan awal-awal COVID-19 masuk ke Indonesia, aku masih kelas 2 SMP. Dan kini, aku sudah kelas 1 SMA. Yang katanya dirumahkan hanya 2 minggu. Malah keterusan menjadi 1 tahun lebih. Apa saja yang didapatkan di masa pandemi COVID-19 ini? Kesulitan atau malah kemudahan? Kalau untuk anak sekolah, apakah kita melakukan pembelajaran dengan serius? Apakah kita menganggap belajar di masa pandemi ini tiada gunanya? Karena tatap muka langsung aja belum tentu kita bisa paham, apalagi tidak tatap muka, yang terkadang banyak sekali kendalanya, mulai dari sinyal rusak, sinyal hilang, habis paket, dan lain-lain. Belajar, belajar, dan belajar. Apakah belajar itu sebegitu pentingnya bagi kehidupan kita? Dan kalau kita ingin memahami sesuatu, apakah kita harus belajar? Dan sesudah kita memahami hal itu, apakah lagi kita harus belajar? Jawabannya adalah tentu saja. Kenapa kita harus belajar? Kita kan udah tahu, ya kan? Aku tanya, kamu tadi pagi sudah makan. Lantas, kenapa kamu siang makan lagi? Kan tadi dah makan ya, dah kenyang. Kok makan lagi? Ya, jawabannya kan, lapar. Ya, aku masih lapar lagi ya. Tadi aku memang kenyang, lalu lapar lagi. Begitu juga dengan belajar, bro. Kita haus dengan ilmu. Sama halnya dengan belajar. Walaupun aku sudah menguasai materinya, aku pun harus belajar. Ilmu di dunia ini berjuta-juta. Bahkan gak terhitung. Jadi jangan cepat puas karena hanya 2 atau 3 materi yang kamu kuasai. Terlebih lagi, ini masih di masa pandemi. Di masa pandemi ini kita harus mengobarkan semangat api. Mungkin metode pembelajaran kita masih lebih sulit daripada yang biasa. Tidak semua siswa memiliki HP. Tidak semua siswa memiliki jaringan yang bagus di sekitar rumahnya. Maka bersyukurlah bagi kita yang bisa melakukan daring tanpa ada gangguan jaringan atau lelet atau kendala-kendala yang lain. Terlebih lagi, Indonesia negara kita tercinta ini sudah merdeka selama 76 tahun lamanya. Mari kita meneruskan sikap dan perilaku para pejuang-pejuang Indonesia yang telah mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Lihat, negara kita sudah bebas tanpa ada penjajah yang ada di negeri ini. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dan para pejuang-pejuang yang mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Merdeka. Apa sih arti dari kemerdekaan sesungguhnya? Apakah kami pelajar bisa merdeka juga? Sebelum menanyakan itu, kita sudah duluan merdeka. Karena kita sudah bisa bebas menentukan cita-cita yang kita inginkan dan bisa belajar yang layak sesuai standar yang ditetapkan. Kita bisa bercita-cita menjadi polisi, menteri, dokter, intel, miliarder, dan banyak lagi. Oleh karena itu, kita generasi muda Indonesia, mari kita meneruskan sikap dan perilaku para pejuang-pejuang Indonesia yang telah mewujudkan kemerdekaan Indonesia dengan cara belajar yang giat dan menetapkan dan membuat moral kita yang bagus. Sekian, saya Andika Depari mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Terima kasih.